Halo, hari ini aku mau coba ngobrol sama kucing aku. Iya, benar. Ngobrol sama kucing aku. Mungkin ketakutannya karena di masa kecilnya pada saat menyusu, dia kalah sama saudara-saudaranya. Ini adalah Anggi, seorang dokter umum dan animal communicator yang membuka jasa komunikasi dengan hewan. Itu siapa? Yang berhasil naik tuh Bim Bim. Bim Bim ya? Oh iya. Kucingnya yang saya bilang ya. Aku mungkin satu dari sekian ribu orang di Indonesia yang nggak pernah merasa sendirian di rumah. Karena ada teman hewan peliharaan. Kenalin, ini Iteng dan Bim Bim. Keduanya mulai aku adopsi sekitar 1 tahun yang lalu. Bim Bim ini si gembul yang manja banget. Dia selalu mau dielus sama siapapun. Sementara kalau Iteng, dia lebih pendiam. Sifatnya agak bodo amat, dan dia itu ogah banget untuk diulus sama orang-orang baru. Aku biasa posting foto-foto mereka. Biasanya, orang lebih suka ngasih pujian ke Bim Bim. Kalau ada yang main ke rumah, Bim Bim juga selalu yang dicari duluan. Ini bikin aku khawatir sama Iteng. Ya, dia memang kok tetap akur sama Bim Bim. Tapi aku takut merasa kalau Iteng itu dia kurang perhatian. Mungkin ini adalah sebabnya Iteng itu menjadi lebih tertutup. Tapi apa itu benar atau enggak, aku nggak benar-benar tahu. Dan aku pengen banget nanya itu ke Iteng lewat jasa Animal Communicate. Ya, tadi saya nanya, gimana kamu tinggal di keluarga ini? Saya bilang, saya happy sih, nyaman sih. Cuma waktu saya ngomong, dia ngomong happy dan nyaman itu, dia ngasih bayangan si Bim Bim. Ngasih bayangan kucing lain. Terus saya nanya, kenapa? Tapi ada dia, katanya, ada dia. Kenapa ada dia? Saya bilang kayak gitu. Iya, kayaknya semuanya mata tertuju ke dia, walaupun aku ada di sebelahnya. Karena aku tuh jelek, aku tuh bau. Karena waktu ngobrol sama saya itu, si Iteng tuh selalu agak sering melakukan gerakan seperti itu. Nah, pas saya tanya kenapa, karena dia merasa kayak orang itu, gini loh, yang lain, yang si Bim Bim dikasih snack satu, dia cuma setengah. Atau Bim Bim dikasih satu, pada saatnya si Iteng, si Bim Bimnya juga dikasih juga. Jadi dia merasa tidak keadilannya. Iteng tuh dibatasin sih dok, emang disaranin sama dokter hewan saya gitu. Karena secara fisik tuh badan Iteng lebih berat dari Bim Bim, makanya Iteng disaranin buat makanannya porsinya dikurangin gitu. Tapi nggak drastis banget sih dok kurangnya, cuman memang kita lumayan mindful buat ngasih ke Iteng. Tapi ternyata dia jadi merasa, tumbuh perasaan itu ya berarti, perasaan kok dia yang dikasih lebih banyak gitu. Mungkin nanti dikasih tahu pelan-pelan, kamu disuruh dokter hewannya harus diet karena berat badannya sudah ideal, tadi nggak boleh obes. Aku sih kalau sejak tadi konsultasi sama dokter Anggi, aku tuh merasa aku jadi bisa lebih mengenali pribadinya Iteng. Dan hal-hal tadi yang dokter Anggi sebut itu justru bikin aku kaget. Karena dia menyebut hal-hal yang aku belum ceritakan sebelumnya. Seperti contohnya tuh tadi dokter Anggi nyebut kalau Iteng suka ngerasa dia itu porsinya didikitin dibanding kucingku yang satu lagi, Bim Bim. Dan aku kaget sih untuk dokter Anggi point that out, dan ternyata hal yang sama juga memang terjadi gitu di rumahku. Fungsi animal communicator itu adalah fungsinya seperti psikolog, tapi psikolognya adalah hewan. Hewan yang merasa dia ingin mengungkapkan perasaannya terhadap ownernya, perasaan pada saat dia gembira, perasaan pada saat dia sedih, perasaan pada saat dia marah, itu yang kita bisa menjembatani agar owner itu tahu kita harus ngapain memperlakukan hewan peliharaan kita menjadi lebih baik. Jadi sama kayak ngobrol biasa, hanya saja tidak seperti ada ucapan atau verbal ya. Kalau ini kan kita pakai bahasa ya, tapi kalau sama hewan kan nggak ada di alam bawah sadar kita. Jadi mungkin lebih orang terkenalnya dengan cara telepati. Jadi kita memakai semua panca indera kita sebenarnya, tapi tidak semua orang panca inderanya bisa terasa. Kalau memang petnya pingin cuma ngasih tanda-tanda doang, ya sudah. Kita hanya bisa melihat tanda doang, segitiga, bundetan, kotak, atau kotak warna ini, kotak warna ini. Nah itu teka-teki banget sih sebenarnya kalau buat kita dan ownernya untuk menerjemahkan itu apa.
bicara tentang komunikasi manusia dan hewan. Ada masanya manusia terobsesi untuk mengajarkan hewan seperti kera atau burung kakatua untuk berbicara. Para pengampu proyek pelatihan hewan berbahasa itu biasanya psikolog. Mereka berusaha mengungkap hal-hal terkait evolusi bahasa dan kognisi. Namun, proyek semacam itu tidak lagi marak sejak tahun 1980-an. Ketertarikan tentang komunikasi manusia dan hewan, sebagaimana yang ditunjukkan antropolog Don Kulik dalam makalahnya, telah bergeser dari kognisi dan pertanyaan betapa berbeda manusia dan hewan, ke etika dan pertanyaan bagaimana manusia dapat mengetahui hewan dalam bahasa hewan, menghormati hewan, dan juga hidup bersama hewan dengan cara yang tidak kasar dan saling menguntungkan. Nah, animal communicator adalah bagian dari pergeseran ini. Berbagai kajian yang ditemukan oleh Don Kulik menemukan bahwa animal communicator mengklaim dirinya telah mengembangkan berbagai kemampuan berkomunikasi dengan hewan melalui telepati. Bagi animal communicator, hewan itu seperti manusia, punya selera yang disukai dan yang tidak disukai. Mereka juga meyakini manusia dapat berinteraksi dengan hewan lewat komunikasi yang tidak verbal. Bentuk komunikasi ini tidak bergantung pada ungkapan kata-kata, tetapi lebih mengandalkan perasaan dan intuisi. Buku-buku yang ditulis oleh para animal communicator kerap berfokus mengajarkan cara memperkuat kepekaan batin ini, agar bisa memahami apa yang ingin disampaikan sang hewan. Ada satu buku menarik yang ditulis oleh Rupert Sheldrake, seorang ahli biokimia yang bekerja lama di Cambridge University. Sheldrake menggagas konsep bidang morfik, konsep yang menurutnya bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Contohnya seperti koordinasi pergerakan hewan burung, atau kenapa anjing tahu kapan pemiliknya pulang ke rumah. Bagi Sheldrake, ada hubungan emosional yang tidak terlihat. Bidang morfik inilah yang menghubungkan makhluk hidup satu dengan yang lain, memungkinkan berbagai pengaruh telepati untuk berpindah dari hewan ke hewan dalam kelompok sosial, dari orang ke orang, atau dari orang ke hewan pendamping. Namun, klaim Sheldrake tentang bidang morfik ini ditolak oleh para ilmuwan. Kalau itu merupakan ilmu yang sudah diakui secara dunia dan semua pakar bisa membuktikan dan bisa mengatakan bahwa ilmu itu benar, ya mesti ada pembuktiannya kan. Saya sudah katakan tadi, kalau hanya kata orang, kata ini dan pengakuan seseorang, meskipun yang ngaku 10 orang, ya saya bisa loh ngomong sama kucing, saya juga bisa. Monggo silakan, itu haknya mereka. Tetapi jangan dipaksa orang lain harus percaya dengan apa yang diomongin. Itu yang perlu ditekankan. Ya, baik 100 orang ngomong bisa, tetapi jangan dipaksa orang harus mengakui bahwa itu benar. Karena ini saya katakan tadi, sesuatu yang saintifik itu harus bisa dibuktikan dan bisa dilihat oleh semua orang, bisa dirasakan oleh semua orang. Itu namanya saintifik. Bertemu dengan Dr. Anggi dan mempelajari tentang animal communicator membuatku banyak belajar tentang hewan-hewan yang menemaniku. Dari sini aku juga belajar, atau lebih tepatnya mempertanyakan, apakah manusia pada dasarnya memang berbeda dengan hewan.